2, 3. Sebab kalau kakak di sana Safriza. Pernah ready kembali Safri. Ricky sebelah angkat harus bikin kembali Rico. Sekarang ready sebelah angkat tinggi. Jakarta punya Safriza. Dan bersama konsentrasi tingkat tinggi soal Safriza dan batik pelan saat terus dan ready. Angkat tinggi satu tipuan kali ini. Membuka angka pertama di bawah poin dari tuan rumah kita dan pencadang 1-0. Kepada tim gua dari tuan rumah kita dan pencadang ada seorang Dio. Kuasai pelan dia lakukan batik pelan. Dio! Satu batik memberikan angka pertama di bawah poin dari Guntur Gening 1-1. Hasbi. Kita bersama seorang Hasbi konsentrasinya hampir lakukan batik tajam ke belakang pasingnya Kiwi Kiwi. Kali ini satu pasing langsung dan satu penyambutan seorang Redi Maulana. Bola free ball dalam bersama Rider. Ada di sana kali ini masuk mampu membatalkan serangan. Satu penempatannya seorang Sarman. Kembali kali ini dalam bersama. Rico. Satu semen pertama kakak di lapangan seorang Rico Armando. Memberikan angka kembali dari Bravo dari Kudai dan pecahkan 2-1. Kuasai area 5 di sana ada seorang Tripang. Kita bersama seorang Tripang dengan batik pelan ke belakang pasingnya Dwi sempurna menghalau angka tinggi. Iya! Satu big ball sempurna dari seorang Rider. Poin bertambah 2-2 di awal set yang pertama. Masih langsung geser ke posisi 5 seorang Rider. Rider juga pertama dengan nama lengkap dalam mencapai servis satunya kini sempurna angka tinggi dia. Sakti Wi Apollo. Dan pertama kembali menjadi poin dari Kudai dapat jadang 3-2. Langsung kuasai area satu seorang Sakti di bawah kuasai di belak-belak. Bismillahirrahmanirrahim capek servisnya Sakti. Sayang seibu sayang satu servis dinyatakan melebar. Sehingga poin pertama kembali dari pelopor dari Guntur Gening Sitang 3-1. Rico Armandia. Konsentrasinya Rico Armandia di posisi satu putar belakang capek servisnya Rico ke belakang pasingnya Sakti mempesona angka diri. Iya. Gelontok. Tidak pakai gelontok satu sampai kerasnya seorang Sarmankan. Poin 4-3. Masih kembali Rico Armandia kedua kali dan Rico. Capek servisnya akurat Rico Satrusita di sana Sakti sempurna kembali. Sakti Wibowo. Sayang seribu sayang satu serangan gagal kembali dilakukan dari area-area Kudai dan Pejadia. Poin lebih baik kembali bertambah 2 akan memimpin sementara 5-3. Masih seorang Rico Armandia. Ketika kalian Rico Armandia bismillahirrahmanirrahim tanpa nono. Kali ini satu servis dinyatakan gagal total. Memberikan angka cuma-cuma dari Bravo dari Kudai dan Pejadian 4-5. Sarmanka. Konsentrasinya Sarmanka dengan gotik pelan. Kali ini satu pengamatan membiarkan bola masuk sehingga poin demi poin kembali bertambah. Berhasil menyamakan bukan di set yang pertama 5-5. Masih salah satu pemain dari kunci-kunci Hutahi Sarmanka. Lakukan gotik Sarmanka ke belakang pasirnya sempurna angkat hasil tinggi Febri. Satu sampai gagal dari tadi seorang Febri Maulana. Poin demi poin kembali bertambah kali ini satu angka lebih unggul 6-5 di awal set yang pertama. Masih kembali Sarmankan kedua kalinya Sarmankan lewat floating indah ke belakang pasingnya Rico. Angka kasti tinggi Rizal. Poin demi poin kembali bertambah untuk tim pelopor dari Guntur Gening Sitang 6-0. Oke, Febri Maulana. Dari posisi satu dapat dengan sulit putar Febri Maulana konsentrasi lakukan batik memancang ke belakang passing kali dulu sempurna angkat dia. Sopo bucai Redi Maulana masih mampu membaca kembali kali ini dia. Sayang seribu sayang gagal melewati si kotak-kotak hitam cacai kalau mati second pintu. Sehingga poin pertama kembali untuk bola voli dari Guntur Gening Sitang 7-6. Masih Febri Maulana kedua kalinya Febri Maulana lakukan batik indah. Satu risikan ready kurang sempurna angkat Sakti Wibowo kembali ready masih mampu dimenangkan kembali berbayar Rico. Satu serangan tertahan kali di tangan seorang Arya. Poin demi poin kembali bertambah kali ini poin berimbang 7-7 di set yang pertama. Langsung geser ke posisi 5 siapa dia punya nama ada seorang Arya. Konsentrasi Arya banting ke belakang pastinya Safrizal bagikan Rondo kembali Rondo.
Rizal, salah satu pemain dari kota Gudeg Jogja, Karta. Poin bertambah 8-7. Gilang Mahendra kuasai area 5 zona 8 main rako sentras jalanan kopik tajam. Satu sudah kentok seberat kembali. Redi Maulana kali ini dikatakan melebar 1 meter. Redi Maulana poin demi poin kembali bertambah di blok voli dari Guntur dari kesitaan 2 angka lebih unggul 9-7. Gilang konsentrasinya Gilang lebar kopik ke belakang. Satu pengamatan sempurna melepas bola keluar kali ini seorang Kiwi. Kiwi poin pertama kembali untuk di blok voli dari Guntur dapat cadangan 8-9. Kuasai sekulit putar siapa dia sekumis tipis Redi Maulana. Wattingnya ready. Kali ini dibiarkan bola masuk sehingga poin pertama kembali dari golpon dari Kutaida. Mampu menyamakan kedudukan 9 sama Kiu Kiu. Masih kembali seorang Redi Maulana. Kedua kali Redi Maulana wattingnya kita ke belakang pastinya Safrizal angkat dasi berbahaya bro. Kali ini Safrizal angka dari angka kembali bertambah. Dari golpon dari Guntur ke kesitaan 1 angka unggul 10-9. Safrizal kedua tanpa ciri bagus rupanya Safrizal. Satu risik tadi salah sempurna kembali kali ini. Satu jutaan sempurna kiri-kiri ambil alih Dio. Sempurna kali ini satu sebaiknya Dio. Poin demi poin kembali bertambah kali ini 10 sama di set yang pertama. Langsung geser ke posisi satu seorang Dio. Kuasai sebelah putar Dio lakukan kontak ke pancak Dio. Satu rendah Febri angkat hasil tinggi Safrizal. Satu upaya blok kali ini sempurna di bawah seorang Setiri Bomo. Poin pertama kembali kali ini satu angka unggul 11-10. Masih seorang Dio. Kembali seorang Dio dari posisi satu ngalaman voting indah ke belakang pasirnya di sempurna menghalau angkat khas Bimigi Rico. Satu di mana Redi Maulana angkat tinggi Dio berbahaya bro. Luar biasa Setiri Wi Bomo Magelang punya Setiri 12-10. Masih kembali seorang Dio. Ketika kalian Dio dari posisi satu konsentrasi nyalakan konten memancang satu lintang Febri kurang sempurna kembali satu penyelamatan bakal total dilakukan sama dia penyelamatan atau selang Redi sudah pertama 13-10 di awal set yang pertama. Masih kembali jadi kuda hitam pencadangan siapa dia punya nama ada sang kreator serangan Dio Zulkifli. Kita bersama seorang Dio lakukan konten ke belakang Dio satu lintang Dio sempurna akan tinggi satu kipol kali ini dari Redi sudah pertama. Salah satu middle blocker terbaiknya Purworejo tentunya mampu menambahkan angka menjadikan 11-13. Hasbi konsentrasinya Hasbi lakukan voting kita ke belakang passing tak ini sempurna angka dari sana siapa dia punya nama Sarmakan. Gagal kali ini dalam surat regel sudah pertama sikap poin semakin mengejar 12-13. Masih seorang Hasbi kita bersama konsentrasi tingkat prima Hasbi lakukan voting ke belakang Hasbi. Satu sinali biru angkat Dio tinggi sopok air Sakti. Taktik toss up kali ini dinyatakan bola masuk. Sehingga poin berbagi angka 13 sama. Cukup berimbang kekuatan dari kedua tim. Masih kembali seorang Hasbi. Kita bersama seorang Hasbi kembali akan voting. Satu sinali serang kiri angkat tinggi Sakti Wibowo. Satu serangan sempurna dari seorang Sakti Wibowo. Menambahkan angka demi angka di blok voli dari Akuntai dan penjagaan 14-13. Depan konsentrasinya Depan satu sekali biru sempurna kembali kali ini Zerder. Satu pergerakan dikatakan netting lebih dahulu dilakukan seorang Zerder sudah pertama. Sehingga poin demi poin kembali bertambah untuk blok dari Kuntai dan penjagaan 15-13. Tentunya dua angka kembali memimpin area-area dari tuan rumah. Kali ini Depan kembali lakukan botik pelan satu sekali biru angkat hasil tinggi Rico. Upaya blok gagal dibangun seorang Sakti Wibowo. Poin pertama kembali untuk blok dari Guntur dari kesitaan 14-15. Rider sang middle blocker juga seorang Rider dari di blok dari Guntur Geni. Kita bersama sampai saya bilang Rider ke belakang masing kali berusaha pun angkat tinggi Sarmanka. Upaya blok gagal dibangun seorang Rico sehingga poin pertama kembali untuk blok dari tuan rumah kali ini jadikan 16-14. Dua angka unggul kali ini seorang Sakti Wibowo kuasai si belang-belang bismillah satu risiknya Rico angkat hasbi tinggi Febri. Upaya pasif gagal di bawah seorang Febri sehingga poin pertama kembali 17-14.
Tentunya tidak akan memimpin masih seorang Sepi Wibowo. Kembali capek servisnya Sepi Wibowo ke belakang masihkan di sana. Dikatakan bola mati menyentuh hapus 3 poin pertama kembali 18-14. Ya, lanjut ke pertandingan kembali kali ini 18-14 skor sementara 4 angka memimpin. Masih seorang Sepi Wibowo kuasai si belak-belak obol ketur kecet sakayangnya. Dan lebih baik kembali bertambah di bawah penyelitian rumah Buda Hitam 19-14. Masih seorang Sekti Wibowo. Servisnya Sekti Wibowo melintir-melintir. Kali ini satu perawatan sempurna dilakukan seorang Riko Arnanda melepas belak keluar. Sikap poin pertama kembali untuk bawah penyelitian Guntur Kering Kesitan 15-19. Riko. Konsentrasinya Riko capek servisnya Riko. Masih kedua kalinya Riko. Konsentrasinya Riko capek servisnya ke belakang pasirnya Sepi mempesona angkat tinggi. Satu quick ball sempurna dari lewat nabi seorang Arya. Menambahkan budi-budi angka kembali untuk pelopor dari teman rumah Kutai dan pejagaan tentunya 20-16. Sarmanka. Konsentrasinya Sarmanka satu risipnya di sana kurang sempurna Riko satu penyelamatan. Satu penyelamatan membuahkan satu angka. Lewat sahabat yang di sana ada seorang Gilang 17-20. Febri Maulana. Konsentrasinya Febri Maulana lakukan floating. Satu risipnya Febri Maulana akan dikembali ready. Satu serangan gagal di bawah seorang Febri Maulana. Akan lebih angka kembali bertambah untuk bola voli dari Guntur Kedika Sita 18-20. Masih seorang Febri Maulana ketua kalinya Febri Maulana konsentrasi. Lapan kotik pelan ke belakang pesinya ready setelah angka tinggi. Sepi. Wih, Bowo 21-18. Langsung kuasai area 5 di sana siapa dia bilang nama Arya. Tentunya lagi telah pelik udah hitam pejabat Arya konsentrasi. Lapan kotik pelan. Satu sudah hilang kembali umpan cantik Safrizal. Satu serangan dengan Safrizal. Menambahkan angka dari angka untuk bawah penyelidik Guntur Kering Kesitama 19 melawan 21. Gilang Mahendra. Wasai bola Gilang Mahendra lapan kotik tinggi. Satu risipnya ketok seberang angka dia tinggi kembali. Gio! Kali ini Redi Maulana. Dari kembali bertambah lewat satu sepek rasnya Redi Maulana. Bertambah angka menjadikan 22 melawan 19. Sekomis tipis Redi Maulana. Kuasai bola Redi Maulana lakukan kontek ke belakang pasirnya Riko kurang sempurna. Angkat tinggi Hasbi satu penyelamatan triple. Satu, dua, tiga. Sepi Wibowo. Sempurna kali satu serangannya Sepi Wibowo. Menambahkan angka menjadikan 23 melawan 19. Redi Maulana. Kembali di posisi sandar Redi Maulana kontennya kita ke belakang pasirnya Riko sempurna kalau kembali ke tinggi. Satu serangan Safrizal bertambah ada kembali dari bawah dari Guntur Kedika Sita 20-23. Safrizal kuasai si kulit putar Safrizal ngantri ini lapan capek servis ke belakang pasir dan ketok di salah kurang sempurna kembali dan ini Sekti Wibowo memetik bola apa daya kali ini bola nabrakan tidak UAE berwarna belang-belang kayak ular beling 21-23. Masih kembali kali seorang Safrizal ketua kali dan Safrizal capek servisnya ke belakang pasirnya di sana sempurna ready kembali Sekti Wibowo lagi-lagi bocah asal Magelang Jawa Tengah menjadikan set point melawan 21. Dio konsentrasinya dia lakukan voting satu sudah Riko sebelah kalau kembali dia satu serangan Riko mampu memperpanjang kali ini dengan skor sementara 22 melawan 24. Satu akan diputuskan dari tuan rumah untuk membungkus kemenangan di sejak pertama di dalam bersama. Apakah mampu membungkus di dalam bersama satu serangan? Angka tinggi dia di sana Sepi. Dikatakan bola masuk tidak membungkus kemenangan di sejak pertama dengan skor. Siapa dia di sana ada sang kreator serangan dia. Kuasai bola dia di dalam bersama lawan voting pelan. Satu risi pelan sebelah Safrizal angka tinggi Fatih. Safrizal satu penempatan sempurna seorang Safrizal membuka angka pertama untuk lob volley dari Guntur Kedika Sita
1-0. Hasbi. Konsentrasi dah Hasbi lawan Kote ke belakang. Hasbi satu dah ready mau lawan angkat dia tinggi. Iya. Sarmangga. Salam pertama seorang Sarmangga 1-1. Kepada ini kolam paling kuda hitam pencarian di sana nomor 8 sama dia punya nama Dipa. Lapik dan Dipa pelan ke belakang pasti dari Ricky Sabrana halo kembali Safrizo. Satu serangan kali ini sayang timu sayang. Netik dan Dipa di lapan seorang setinggi bawah sehingga poin pertama kembali. Untuk di kolam poin dari Guntur ke Ricky Sitan 2-1. Masih kembali kan dari Guntur ke Ricky Sitan di sana hilang. Lapik yang indah ke belakang pasti sempat di sana kembali. Satu. Wibo. Kuasai segelit putar Sakti Wibowo konsentrasi capek servisnya Sakti ke belakang. Sayang Febu sayang satu servis gagal dilakukan seorang Sakti Wibowo. Poin pertama kembali ini bola poin dari Guntur Kering Sisa 3-2. Safrizal konsentrasi ke Safrizal capek servis Safrizal ke belakang pasirnya Sakti sempurna angkat tinggi. Iya Redi Marwana kali ini masih mampu menang kembali Safrizal atas Sakti Marwana sempurna dia. Inilah Sarman yang tidak bersama dari pelan paling muda hitam Sarman. Satu rusi dari sana Safri dan seberang angkat Hasbi. Satu pressing dari Riko. Sempurna kali satu pressing dari Riko mampu menemukan angka kembali ini pelan poin dari Guntur ke Rizita. Tentunya satu angka lebih unggul 4-3. Riko Armanda. Dari posisi satu dari Riko Armanda capek Safri kita bersama. Satu rusi dan ketol seberang lalu kembali. Iya. Satu kuih bolkan masih mampu di mentara sayang jemput sayang. Satu pendapatan gagal dilakukan seorang Hasbi. Maka angka dengan angka kembali pertambahan di bola voli dan ikutnya dapat jagang 4-1. Geser kali ke posisi lima di sana Arya. Lepinnya Arya ke belakang pasirnya Ricky Sepra kembali kali ini. Safrizal. Satu pindahan gagalnya seorang Seti Wibowo. Maka angka dengan angka kembali pertambahan di bola voli dari Guntur Geni kali ini. Memimpin satu angka sementara 5-4. Masih kembali dari Guntur Kering Sidan Serang Farel. Konsentrasi na Farel dan Fotek memanjang satunya Sekti kembali angkat di Rati. Mau Elwana. Si kumis tipis dari kecamatan Banyurin Purworejo Redi Maulana. Poin 5-1. Hei, cuek Redi. Redi Maulana. Konsentrasi na Redi Maulana dari posisi satu konsentrasi tingkat dewa di lapan Redi Maulana. Lawan Fotek kita ke belakang pasirnya Riko sempurna angkat tinggi Hasbi siapa di sana Riko. Upaya pagar dua kali ini dinyatakan boten tugi. Sehingga poin kita kembali lagi bawah poin dari kudeta pejabran 6-5. Masih kembali Redi Maulana kedua kali dan kurang Redi kuasai si belak-belak Redi. Lawan Fotek kita Redi ke belakang pasirnya Safrizal. Angkat tinggi Hasbi kembali Safrizal. Upaya defense kali ini akan dilakukan seorang Sarma. Poin pertama kembali 6 sama Tisa. Yang kedua, ayo panitia langsung ambil bola satu keluar. Ya ilah. Kembali kali ini ke pertandingan sakit. Latihan pakai ke belakang akan bisa kembali umpan cantik satu. Satu serangan masih mampu dipertahankan kembali kali ini. Satu penempatan sempurna kali ini satu perempuan dengan Safrizal melakukan angka dari angka kembali untuk pelapor dari Guntur ke Indonesia 7-6. Masih kembali seorang Fakir kedua kali yang Fakir pelapor ke belakang sayang sebesar kali ini malu baru di dalam arena pertandingan sehingga angka kembali bertambah untuk pelapor dari kuda yang berjaga mendapatkan hubungan 7 sama di set yang kedua Dio kreator serangan dua serangan Dio lakukan voting satu risiknya Riki di sana kembali angkat Hasbi satu serangan siapa di sana usaha Safrizal poin demi poin kembali bertambah kali ini satu angka unggul 8-7 masih serang Tio kembali Tio lawan voting satu risiknya Ricky sebelah angka Hasbi tinggi kembali Riko sempurna kali ini satu serangannya Riko Arnanda bertambah angka kembali kali ini untuk dikelompoli dari Guntur Geni 8-1 Hasbi Flottingnya pelan Hasbi ke belakang pasirnya Safrizal kembali Sakti. Satu serangan gagal lewat seorang Sakti Wibowo.
satu akan memimpin sebuah gerakan di set yang kedua. Masih kembali seorang hasbi kita bersama bismillah gerakan terapi makser. Satu risikan ready seperang akan dirisalan dia. Kejam, 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 kejam. Sar mangka. Poin pertama kembali 9-1. Langsung geser ke posisi 5, siapa di sana ada seorang Pripa. Dua dekat depan ke belakang pasir dan Riki seberapa kalau akan diri salah siapa dia pilihan nama Riko. Belakang kita tunggu. Poin bertambah kali ini 10-9. Satu tim puan mampu menambahkan angka kembali buat Riko. 10-9 skor sementara kali ini ada seorang Gilang. Floating yang gila ke belakang pasirnya sepi seberapa kembali kali satu perempatan ke sebab dimentahkan. Akan diri sepi. Lagi. Satu serangan gagal lewat tadi seorang setiri bawah sehingga poin pertama menjadikan 11-9. Masih kembali dari kuntur ini Gilang. Floating yang indah ke belakang pasirnya sepi seberapa angkat dia tinggi sepi. Kali ini menunjukkan kapasitasnya. Salah satu pemain dari kota sejuta bunga Magelang Sekti Wibowo 10-11. Kuasai area satu Sekti Wibowo konsentrasi capek servisnya Sekti. Keras satunya bola satu dan Riki seberapa kalau akan di sana Safrizal. Sempurna kali satu serangan Safrizal. Menambahkan angka kembali mungkin bola voli dari kutur kiri sekitar 12-10. Kali ini ada serangan Safrizal. Kuasai si belak-belak Safrizal. Satu misi gagal. Dan pertama kembali kali ini 13-10. Tentunya tiga angka memimpin masih kembali Safrizal. Esensasinya Safrizal akan voting memacang angka. Satu voting gagal. Memberikan angka cuma-cuma untuk blok-blok dari kuda dan pejagang. Menjadikan 11-13. Sarma. Kita bersama-sama Sarma. Lakukan bonteng sarapan ke belakang pasir nasa Frizal setelah angkat tas bintingi Fake. Satu jumlah coba kembali satu perempatan ketua ambil alih Hedi Maulana Riki. Ada tas bintingi belakang nasa Frizal. Kentok dia. Dia. Adiala Hion. Sekti Wibowo. Sempurna kali ini LGR mematikan di bawah seorang Sekti Wibowo. 12-13. Sarma. Kembali senang Sarma. Potingnya Sarma ke belakang pasirnya Suriki ke belakang kembali Fake. Lato ini Mas Kentok. Poin kali ini 14-11. Jangan kurang Mas Kentok. Oke, lanjut Riko. Servisnya Riko ke belakang pasirnya Redi kali ini satu perempatan sempurna Fake. Pertama akan kembali dulu bola dari kuntur dari Sidang. Kali ini tiga angka memimpin 15-12. Masih kembali seorang Riko. Dari posisi satu dari Riko kembali sampai servis dilakukan Riko. Sayang Riko sang satu servis gagal. Memberikan angka cuma-cuma untuk bola dari kuda hitam pejagaan yang menjadikan 13-15. Terpal dua angka apakah mampu mengejar ketertinggalan. Kita bersama kali ini ada di sana Arya. Floatingnya Arya ke belakang pasirnya Fanny seberapa kalau angka di Fake. Preka. Dalam hati seorang Dipan berkata banter baliknya Mas Fake. Poin 14-15. Masih kembali kali ini seorang Arya. Kedua kalinya Arya dari posisi di malam. Botik memacat ke belakang pasirnya Fake seberapa kalau kembali. LPR cukup mematikan dari tadi seorang Safrizal. Angka dari angka kembali pertama untuk bawa dari Guntur ke ketiga 16-14. Tentunya dua angka lebih unggul. Kali ini sana seorang Farel. Lakukan konten Farel ke belakang pasir dari sana Sekti kembali Radhi. Satu serangan kali ini dari seorang Hedi Maulana si kumis tipis. Poin pertama 15-16. Niki Jagruku Hedi Maulana. Konsentrasinya Hedi Maulana kita bersama lakukan konten Hedi. Satu risiknya Safrizal kembali dia. Satu serangan gagalnya Fake. Pertama angka kembali dari bawah dari kuda hitam pejagaan dan 50 menyamakan kedudukan 16-16. Masih seorang Hedi Maulana kembali kuasai si belak-belak Hedi Maulana. Satu servis gagal. Poin cuma-cuma pertama kembali untuk bawah dari Guntur Kering Kesitan 17-16. Masih kembali dari Guntur Kering Kesitan di sana ada seorang Fake. Konsentrasinya Fake lakukan bawah ke belakang pasirnya Hedi Maulana.
di sana. Sakti. Satu serangan sempurna sakti di bawah. Akan diangkat kembali pertama untuk poin dari Kuntai dan Pejabian. Menyamakan kedudukan 17 sama. Dio. Siapa Dio kali ini konsentrasi. Floating dan Dio ke belakang masih narik di sebelah. Kalau kembali akan jadi Rico. Rico. Sempurna kali ini kiri-kiri. Poin bertambah. 18-17. Hei. Kiwi-kiwi semampu. Kembali kali ini Hasbi. Satu risiknya sempurna kembali angkat tinggi. Aduh ala Hiong. Satu tipuan bikin sakit hati dari seorang Sakti Wibowo. Poin berimbang 18 sama. Siapa di sana depan? Kuasai bola kembali depan lawan Fotik memancar ke belakang pastikan sempurna kembali kali ini. Rico. Terbaca satu serangan Rico. Baik lanjut. Kembali kali ini kelapa sama. Akan ini salah satu serangan Sang Frizal. Kali ini mampu dimatakan kembali serangan balik berbala Sakti Wibowo. Satu perempatan sempurna serangan Sakti Wibowo. Bertambah akan kembali 28-18 teman. Kuntai dan Pejaga. Oke. Kembali kali ini satu serangan di bawah dari Kuntai dan Pejaga. Di sana masalah Sang Frizal. Satu balik tingkat gagal dan dilawan seorang Gerba. 3 poin kembali kembali untuk dibawa poin dari Kuntur Gengsi dan mendapatkan poin 19-20 di set yang kedua. Gila, akhirnya dari posisi 5 yang hilang lawan Fotik memanjang. Satu risiknya ketok sebelah malam kembali. Iya! Berkep. Dalam hati seorang Rico. Isih dulur aku Mas Sakti. Poin 20 sama. Kembali kali ini lalu sama-sama hilang Mahendra. Floating ke belakang pastinya sempurna akan dia tinggi Sarmaga. Sempurna kali satu serangan Sarmaga. Menambahkan angka dengan 21 melawan 20. Sakti Wibowo. Kuasai bola Sakti Wibowo sampai servisnya Sakti ke belakang keras satu ini ringgi sempurna kalau angkat di sana. Satu serangan Rico. Kontan tanpa cicilan satu serangan Rico. Berbagi angka 21 sama. Sabrizal. Konsentrasi dan sampai dalaman potek memanjang satu dan Sarman sempurna kembali angka tinggi Sarman. Upaya serangan kali ini menyilang kaca di lawan seorang Sarman. Angka dengan angka kembali pertama dari kan 22-21. Masih kembali Sarman. Kita bersama sedang Sarman konsentrasi dalaman potek memanjang satu di sekarang ini kurang sempurna. Angka tinggi Sabrizal pakai. Satu tipenya sebelah sayang seribu sayang. Satu penyelamatan gagal kali ini upaya sia-sia dilakukan seorang kentok awal kiwi-kiwi. Poin 22 sama. Masih kembali kali ini seorang Rico. Dari posisi satu dan kembali capek satu dilakukan seorang Rico. Satu kita Sakti mempesona angkat ini. Gila! Sakti! 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 Ui! Apollo! 23-22. Oke, lanjut ke pertandingan. Kali ini ada seorang Arya. Ready bola kali ini dapat dari Arya. Satu risiknya Ricky mempesona di sana angkat Hasbi kembali. Iya! Dibayar kontan kali ini satu serangan LDR-nya seorang Sabrizal. Berbagi angka kembali 23 melawan Kodo di set yang kedua. Farel. Mantul mantulkan kelas nak Farel dari posisi satu lawan voting. Satu risiknya Sakti mempesona kembali kali ini ada Ricky Maulana. Farel Abel Ale. Akan dibutuhkan dari kutur diri kesihatan siapa di sana harus seorang Farel tentunya bukan berat bagi seorang Farel lapan kotek memasang satunya Sakti seorang angkat diri sana kembali Sakti Uli Apollo berbagi angka kali ini Yus yang pertama di set yang kedua 24 sama luar biasa baik masih kembali ready kita yang sempurna yang ready kali jadi posisi satu lapan kotek ke belakang ready satunya Sakti Rizal sempurna kembali bagus gila
dan satu atas semua para masih kembali dari jempolan balik untuk kini ada seorang pakai konsentrasi ambil apakah jawabannya lakukan botik bolan satu risik kembali sana angkat diri Sakti lagi-lagi kali ini satu serangannya Sakti Wibowo bertambahannya kembali usia kedua di sebelah ketua 25 sama kali ini ada seorang Dio konsentrasi yang Dio konsentrasi kedua kalinya Dio konsentrasi dari posisi satu bismillahirrahmanirrahim Dio lakukan botek memanjat ke belakang pasirnya Sam Rizal sempurna angkat tinggi Rasti kembali Rico satu serangan kali ini mampu menambahkan angka kembali 26 sama di set yang kedua kita bersama Rasti konsentrasinya Rasti lakukan botek pelan satu risik tarik terus sempat kembali Sarma lagi-lagi kali ini salah satu pemain dari Kota Kebumi Jawa Tengah Indonesia cukup merepotkan pertahanan dari arek-arek Guntur Gini poin bertambah 27-26 Adipa satu risi dari salah sepuluh pandu kembali angkat ini Reiko terjadi angkat kembali 27 sama is cik sore is game batang puluh gila kita bersama-sama gila konsentrasinya gila lakukan kotek pelan gila satu risiko kiri-kiri sempurna kembali angkat diri serang Sakti Wibowo satu perlawanan sempurna di serang Sakti Wibowo bertambah angka kembali kali ini 28-27 kita bersama apakah mampu membungkus kemenangan surat satu servisnya Sakti Wibowo konsentrasi tiga dewa capai servisnya Sakti satu risiko diserang sempurna kembali kali ini bola free ball dari kedua tim saling ngotot ternyata kembali kali ini di salah akhirnya bersalah seorang Safrizal lotiknya Safrizal ke belakang pasirnya Sakti kembali kali satu serangan Rati sayang seribu sayang juga dengan keluar satu serangan Rati sehingga poin kali ini bertambah menjadikan dua Febri Maulana tentunya menjadi beban berat bagi seorang Febri Maulana konsentrasi Febri lakukan botik memanjang satu risiknya sebagai saat kembali Sakti upaya blok kali ini dibangun melebar dari seorang Raider sikap baik berbagi kembali kali ini 29 sama kembali rotasi ya oke Sarmanka konsentrasinya Sarmanka dari posisi 1 bismillahirrahmanirrahim dalam hati seorang Sarma timang-timang sebelah bundar Sarmanka akan botek memanjang ke belakang pasirnya Safrizal angkat hasbi tinggi dari Guntur Gini Sidang 38-29 kali ini seorang Rico kuasai bola di posisi satu Rico capai servisnya Rico ke belakang pasirnya Sakti angkat tinggi kembali Redi Maulana satu penempatan kali ini seorang Redi Maulana bertambah angka kembali jadikan 30 sama di set yang kedua masa Allah baju 30 sama oke siapa di sana kita bersama kali ada seorang Arya konsentrasinya Arya lakukan kotik pelan ke belakang pasirnya Ricky di sana angkat tinggi pasti Safrizal upaya defense dan kali lakukan seorang Sarman jika poin pertama kembali kali ini dari platform dari Guntur Gini Sita 31 melawan 30 Karel konsentrasi nanti ready ngecang sepatu Karel kita yang bersama konsentrasi tiga dewa seorang Karel dari posisi satu bismillahirrahmanirrahim maksur satu risik maksur bro angkat tinggi satu sepet kebun siapa di sana ada seorang Sakti Wibowo berbagi angka 31 sama Redi Maulana konsentrasinya Redi Maulana dari posisi satu lakukan batik kepanjang kembali kali ini satu serangan di bawah tarik Guntur Gini Sita sana di sana bagai
Karena satu serangannya Fatih sehingga poin bertambah kembali. Tetapi bola voli dari Guntur Nesir dikasihkan. Mas, nomor loro mas. Kayak nomor loro. Baik. Si pak. Ya, 3-2, 3-1. Oke. Kembali kali ini Fatih. Konsentrasi Fatih dari posisi satunya Fatih. Kita bersama lawan Fatih memancar ke belakang. Satu kesempatan emas dibuang sia-sia Fatih. Kembali berbagi angka 32 sama. Dio. Kuasai si pelan-pelan Dio dari posisi satunya Dio. Konsentrasi dengan dibalakan Fatih memancar ke belakang pasirnya Saprizal seperang angka pasti tinggi Rico. Ada tetap mengambil alih kembali kali ini Reddy dorong ke belakang. Kupake mengalah seperang Rico. Terbatas satu terhadap Rico dengan seorang sepi. 33 melawan 32. Satu angka lebih berkembali kali ini kita bersama. Ada di sana seorang Dio. Konsentrasi dan dia membaca di posisi satu. Konsentrasi. Satu risi tarik kosong angka di sana. Sampai satu di bantuan kembali kali ini satu